gentlemen, first and foremost, let me welcome you all to the welcoming dinner of the ASEAN Summit Indonesia 2023 and to the beautiful Labuan Bajo, the city of a thousand sunsets. I would like to kindly welcome our ASEAN leaders and spouses, speakers and members of parliament, and all our distinguished guests. I'm Karina Basrewan, and it is my absolute pleasure to be your host this evening. Presiden Joko Widodo menghadiri jamuan makan malam ASEAN Summit ke-42 bersama para delegasi anggota ASEAN lainnya di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Presiden Jokowi nampak santai mengenakan kemeja berwarna putih sebagai ciri khasnya. Presiden Jokowi hadir di acara itu dengan ditemani oleh Ibu Negara Iryana Joko Widodo. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyebut Labuan Bajo salah satu tempat destinasi wisata terindah di Nusa Tenggara Timur. Orang nomor satu di Indonesia itu juga mengenalkan Pulau Komodo yang tidak jauh dari lokasi makan malam tersebut. Di kesempatan itu, Presiden Jokowi berharap keindahan Labuan Bajo dapat mendorong ASEAN menjadi damai dan tetap stabil. Di akhir sambutannya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga berharap para pemimpin dan delegasi ASEAN dapat menikmati hidangan dan hiburan yang disuguhkan di acara tersebut, selaku tuan rumah KTT ke-42 ASEAN 2023. Indonesia sebagai negara besar tentu saja ingin memperkenalkan seluruh aset gastronomi Labuan Bajo kepada tamu dan kepala negara dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Pertunjukan budaya berupa tarian dan lagu juga turut menemani para kepala negara dan delegasi menyantap makan malam yang dihidangkan. Salah satu tarian yang ditampilkan di acara tersebut ialah Tari Likurai yang merupakan warisan budaya turun-temurun bagi masyarakat Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Excellencies, ASEAN leaders, ladies and gentlemen, once again, welcome to Labuan Bajo, one of the most beautiful places in Indonesia. Not far from here, there is Komodo Island, the place of origin as well as the habitat of Komodo dragon. Hopefully, the natural beauty and the kindness of the local people here encourage us more to support ASEAN as a peaceful and stable region, as well as an epicentrum of growth. And please enjoy the dinner, enjoy Labuan Bajo. And enjoy the show.